Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Oren kayaknya udah ready banget, udah nggak ada PR dan benar-benar super banget ya sekarang nih. Jadi ini kemarin kan sempat kita nyebutin pilpom yang bagus ya kan. Jadi Bang Rico ini penasaran dengan kualitas pekerjaan mereka. Jadi kita coba kemarin. Nah, posisinya kita benerin pilpomnya itu sebelum dibongkar mesinnya. Jadi setelah bongkar mesinnya, suara lansamnya itu berbeda. Jadi komplain kemarin Bang Rico untuk di setel lagi lansamnya, dan setelah dikomplain dibuat disesuaikan dengan lansamnya, itu suaranya pun masih belum keluar sebenarnya. Karena mobil ini kemarin posisinya sudah urgent, yaudah dibawa dulu, ada apa-apa kabarin. Dan trouble mobil ini, trouble. Akhirnya Bang Rico marah banget tuh sama orang pilpom. Penyebab dari pilpom, marah, kita minta ganti itu nggak diganti, ribut, nggak mau tanggung jawab. Akhirnya ya udahlah, kita kehilangan duit untuk di pilpomnya aja 7 juta kehilangan. Dah, daripada ribut-ribut, kita ya udahlah, nggak mau kita pakai dia lagi kan. Kata teman-teman di situ top, ternyata nggak juga, malah langganan kita yang biasa kita pegang itu yang paling top. Dan akhirnya kita bawa ke sana. Sampai kemarin pun nih udah selesai, cuman posisinya belum berani dibawa jalan jauh karena lagi proses running. Seharusnya kan tampil di KTR Komunitas Truk Riau, nggak jadi gara-gara ya itu masih running. Oke, setelah kita setting di sana, ini baru benar-benar, wih, dahsyat suaranya, bagus banget. Ini baru HDP ya, ini 2013 tapi waduh, padat sudah semuanya. Mesinnya udah rim piston baru, pakai yang ori. Pilpomnya juga yang udah mantep kali. Pokoknya mantep lah. Ini hitungannya jual, kalau dibilang rugi enggak, untungnya tipis banget. Enggak apa-apa, tapi itulah tanggung jawab kita kan sebagai pedagang, enggak cari untung yang besar-besar. Modalnya besar banget karena udah kelihatan ya 7 juta itu melayang gitu aja. Dan kita kecewa banget. Saya nggak sebutin, kalau mau tahu kalian di mana, nanti WA aja, pasti saya kasih tahu yang pilpom yang nggak benar kerjanya itu kan. Jadi udah mahal-mahal, setelah dibongkar alatnya nggak asli. Karena pilpom ini kan nggak bisa ditungguin, nggak bisa ditengokin, dan nggak bisa tahu mereknya apa di dalamnya. Setelah kita periksa, ternyata mereknya yang biasa-biasa, dan akhirnya kecewa kita kan. Karena kita nih gak mau yang biasa-biasa, kita pengen yang kualitas top, biar mahal yang penting puas, seperti itu. Oke, kita sepil mesinnya ya, biar teman-teman juga ngedenger gimana sih jadinya. Ini HDP 2013, padat banget udah kalau yang sekarang. Waduh, gimana teman-teman? 2013 Euro 6. Suaranya padat banget, dahsyat. Di oren ya. Ini sangat puas banget. Baknya baru, mesin baru, pilpom baru, kaki-kaki baru semua, sepatunya baru, enggak ada lagi yang bekas. Dashboardnya baru. Pokoknya ini luar biasa. Terus penampilan depan Euro 6 baru. Euro 6. Nah, jadi mobil ini nggak ada lagi yang bekas. Udah tampilan baru, kece badai. Dahsyat banget pokoknya. Ini insya Allah Bang Padlan Ramadan, Bang Ramadan Padlan ya kalau nggak salah. Aduh ya Allah, lupa terus namanya. Nggak kecewa, dipastikan puas. Terus mobil ini rencananya kita kirim ke Duri. Saya langsung sama Bang Rico yang turun ke Duri untuk ngantar unit ini. Ini benar-benar puas banget. Enak banget mesinnya. Pas, mantap.
Jadi dengan dashboard yang baru, semuanya baru. Kayaknya udah pede banget nih mobil ini. Tempur. Warna oranye. Tampilan depan Euro 6. Nah, Euro 6. Gimana teman-teman? Pokoknya memuaskan beli di sini. Ada masalah, kita tanggung jawab penuh. Dengan lampu-lampu yang sudah on semua. Head unitnya juga sudah hidup, kilometernya juga sudah on, semuanya ampere panas, ampere minyak sudah on, RPM, kilometer sudah aktif semua. Jadi kita jual unit seperti ini ya teman-teman. Proses kami memang memakan waktu, tapi puasnya juga memakan waktu. Begitu. Kanter Euro 6. Nah, lampu-lampu kabin sudah aktif semua. Gimana teman-teman? Beri nilai dong untuk si oranye. Oranye ini akan tampil di duri ya. Ini edisi duri ya. Bulan kemarin Mas Ngatno sama Bang Marijon itu di duri. Jadi mereka akan nyatu di duri ini. Paling nggak tahu, nanti akan tahu ya. Karena masing-masing mobilnya masih dipasangin stiker MBM-nya, nggak dicopot kayaknya. Masih tanda. Oke, kece badai untuk si oranye. Rasanya udah nggak ada kurangnya. Lampu-lampunya semua udah baru semua. Bang Marijon gimana nih? Apa kabarnya? Bang Marijon nih alhamdulillah ya. Nggak putus sampai di sini. Bang Marijon, Mas Ngatno, Mas Wagiman. Terus ya yang udah beli di sini kayaknya masih tetap nontonin YouTube saya ya. Sama, wah banyak lah. Alhamdulillah masih, ternyata mereka juga suka dengan konten saya gitu. Bukan sekedar cari unit, nengok-nengok YouTube, abis itu beli, putus silaturahmi. Nggak sampai di situ kita ya. Dan mereka pun masih rajin nonton, komen, alhamdulillah. Apalagi Bang Marijon, rajin banget. Supportnya luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman, ini akan tayang di duri ya, 2013. Ini yang beli masih muda-muda banget. Dia kemarin bertiga nih, kompak banget mereka. Kompak, salam kompak. Terus mudah-mudahan ya mobil ini membawa rezeki baru di keluarganya. Mudah-mudahan membawa apa namanya, rezeki yang berlimpah. Nggak ada kerusakan lagi. Kalau saya sih ya, saya jamin nih, kalau dengan spek seperti ini sekarang, asal menjaga olinya, perawatan olinya, menjaga lah intinya, servisnya rutin, ini sampai 3 tahun ke depan insya Allah masih jos banget nih. Insya Allah gak akan bikin kecewa, saya yakin itu. Oke Mas ya, semoga berkah. Salam buat keluarganya. Dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Sehat selalu buat teman-teman yang nonton, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.